He weighed in at 277 pounds. He is undefeated in his campaign in the ring with a record of 30 wins, no losses, one draw with 21 wins, coming by way of knockout. Ladies and gentlemen, here is the popular and colorful former Unified World Champion, the current reigning and defending undefeated WBC Lineal Heavyweight Champion of the World, introducing the Gypsy King, Tyson Fury! Siapa sangka bahwa pria yang terlihat seperti obesitas ini justru merupakan raja tinju dunia kelas berat saat ini. Bahkan sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan petinju berbadan gemuk ini. Ingin tahu kisahnya? Simak video berikut. Tyson Fury lahir pada tanggal 12 Agustus 1988 di kota Manchester, Inggris dari pasangan Irlandia, Amber dan John Fury. Pada saat itu ia terlahir secara prematur dan hanya dengan berat 0,45 kg saja. Para dokter yang menanganinya mengungkapkan bahwa dia terlalu lemah untuk bertahan hidup, tetapi sang ayah percaya bahwa putranya yang baru lahir akan tetap bertahan hidup. "Saya memberitahu mereka bahwa dia akan baik-baik saja, dia akan menjadi juara dunia," ungkap John Fury. Nama adalah doa, ayahnya memberikan nama Tyson, karena terinspirasi dari kehebatan seorang mantan juara kelas berat, Mike Tyson. Karena ia terlahir prematur, waktu SD, ia berbadan kecil hingga sering dibuli oleh teman-temannya. Tidak ingin anaknya terus dibuli, ayahnya pun mengajarinya tinju. Ayahnya merupakan mantan petinju profesional di Irlandia. Begitu juga pamannya, Peter Fury. Jadi sejak kecil ia sudah hidup dikelilingi oleh para mantan petinju profesional. Lambat laun tubuhnya yang waktu itu kecil berubah menjadi tinggi jangkung. Hasilnya, sejak remaja ia sudah terlihat potensinya sebagai petinju, ia mencatatkan berbagai kemenangan yang mengesankan dalam kompetisi regional dan nasional. Salah satu prestasinya sebagai petinju amatir ialah ketika ia meraih medali perak di Olimpiade Remaja Eropa pada tahun 2006. Setahun kemudian, ia menjuarai ABA National Champions ketika usianya masih berusia 20 tahun. Pada tahun 2008, ia memulai debut pertamanya sebagai petinju profesional melawan petinju senior asal Hungaria, Béla Gyöngyösi. Dalam debut pertamanya itu, ia tampil sangat impresif. Ia sangat mendominasi laga tersebut meskipun yang ia lawan adalah petinju senior. Akhirnya dengan pukulan-pukulan kerasnya, lawannya pun tumbang di ronde pertama. Karena postur tubuhnya yang mencapai 2 meter, ia cepat menarik perhatian para penggemar tinju, meski berpostur tubuh seperti raksasa, ia memiliki kemampuan gerakan yang luar biasa. Memiliki pukulan kanan yang mematikan dan daya tahan yang luar biasa, Fury dianggap menjadi salah satu petinju kelas berat paling menakutkan. Kemenangan demi kemenangan ia raih, hebatnya 5 dari 7 pertandingan ia memenangkan pertandingan dengan cara TKO, hingga akhirnya pada tahun 2009, ia mendapatkan kesempatan untuk perebutan gelar juara di Inggris melawan John McDermott. Pertandingan ini berjalan dengan sangat ketat, kedua petinju saling beradu pukul sejak ronde pertama. Saking ketatnya, pertandingan ini menghabiskan hingga ronde ke-10. Ini adalah untuk pertama kalinya Tyson Fury bertanding hingga akhir ronde. Di sini ia memperlihatkan bagaimana ia mempunyai stamina yang besar. Hingga akhirnya Tyson Fury dinyatakan menang melalui keputusan angka. Ini adalah gelar pertama yang ia peroleh dalam tinju profesionalnya dan ia raih ketika ia berusia 21 tahun. Selain karena terkenal karena kemahirannya dalam bertinju, ia juga terkenal karena trash talk-nya. Ia mahir untuk bermain kata-kata agar lawan tersulut emosinya. I'll fight David Price any day of the week. You see, you plumber from Liverpool, it's personal between me and I'm going to do you some serious harm, you big stiff idiot. Pada tahun 2010 hingga 2011 ia melakoni 6 pertandingan dan semuanya dapat ia tangani tanpa kekalahan sedikit pun. Hingga akhirnya ia diadu oleh jawara petinju asal Inggris yang juga belum terkalahkan saat itu, Derek Chisora. Naas, sebelum pertandingan melawan Derek Chisora, ayahnya harus masuk penjara selama 11 tahun, karena membuat keributan di bar, hingga membutakan mata orang tersebut. Namun pada pertandingan ini Tyson Fury memperlihatkan bagaimana ia mempunyai daya stamina yang besar, memasuki ronde akhir, Derek Chisora mulai tampak kelelahan, disanalah Fury mulai memanfaatkan keadaan tersebut. Bel ronde terakhir berbunyi, Tyson Fury akhirnya memenangkan pertandingan dengan keputusan juri. Dengan kemenangan ini Fury mendapat sabuk kelas berat kedua versi Inggris. Tidak puas hanya mendapat juara nasional saja, ia pun mulai mengincar sabuk juara kelas dunia. Sebelum mendapat kesempatan itu, ia melakoni 3 pertandingan, yang ketiga-tiganya ia kalahkan dengan cara TKO semua.
Akhirnya pada tahun 2012, ia mendapatkan kesempatan pertandingan perebutan juara kelas berat dunia versi WBO, melawan petinju asal Amerika, Vinny Maddalone. Di pertandingan ini Tyson Fury sangat mendominasi lawannya, tidak sempat memberikan perlawanan yang berarti. Alhasil pada ronde kelima, Vinny terluka cukup parah, sehingga wasit memutuskan untuk menyudahi pertandingan. Akhirnya Tyson Fury untuk pertama kalinya mendapatkan sabuk juara dunia kelas berat versi WBO untuk pertama kalinya yang di usianya saat itu baru berumur 24 tahun saja. Pada saat itu Fury benar-benar mendominasi lawan-lawannya, tidak ada yang bisa menandinginya di atas ring. Ia terus mencatatkan rekor tak terkalahkan selama 24 pertandingan dengan 16 kali menang secara KO. Banyak penggemar tinju yang menyatakan bahwa lawan yang pantas untuk seorang Tyson Fury adalah Wladimir Klitschko. Dia adalah seorang petinju asal Ukraina dengan memegang 3 sabuk juara kelas berat dari 3 organisasi berbeda. Ia sudah mempertahankan gelar tersebut selama 3 tahun lamanya. Tidak ada yang bisa menandinginya saat itu. Akhirnya pada tahun 2015, impian para penggemar tinju tersampaikan juga. Tyson Fury berhadapan dengan Wladimir Klitschko. Sebuah pertandingan yang sudah dinanti-nantikan oleh para penonton tinju di seluruh dunia. Pertandingan ini diprediksi akan spektakuler, karena kedua petinju merupakan yang terbaik pada masa itu. Namun, pada pertandingan tersebut seperti anti-klimaks, kedua petinju tampak berhati-hati, hingga pertandingan berjalan agak alot. Meski begitu Tyson Fury lebih aktif dalam melakukan pukulan hingga ronde terakhir. Alhasil, Tyson Fury berhasil merebut 3 sabuk juara dari Wladimir Klitschko, yakni versi WBO, WBA dan IBO, dengan keputusan angka mutlak dari juri. Dengan kemenangan ini, nama Tyson Fury pun semakin terkenal, ia menjadi bak seorang selebriti. Ternyata segala ketenaran, kekayaan dan 3 gelar sabuk juara dunia yang ia miliki, tidak bisa menenangkan mental dalam dirinya. Sebagai juara tinju kelas berat, Fury menghadapi tekanan yang sangat besar dan harapan dari media, penggemar, dan dunia tinju. Tingkat perhatian yang tinggi dan perlunya menjaga statusnya sebagai juara dapat sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Akhirnya ia pun lari ke minuman alkohol dan obat-obatan, akibatnya ia menghadapi masalah dengan berat badan dan citra tubuhnya. Dia mengalami peningkatan berat badan yang signifikan, yang memengaruhi harga diri dan citra tubuhnya, yang pada akhirnya berkontribusi pada depresinya. 7 billion people in the world and I was a man who became world heavyweight champion at that time. But it didn't mean anything. It didn't mean as much as these slippers on my feet today. Nothing. I was depressed. I didn't want to live. I really wanted to die. Selain itu juga, ia telah mengalami beberapa tragedi pribadi dalam hidupnya, termasuk kematian pamannya, Hugi Fury dan kehilangan kedua bayinya. Peristiwa-peristiwa ini semakin berkontribusi pada depresinya. Karena mengalami gangguan kesehatan mental ini, ia absen dari dunia tinju selama hampir 3 tahun semenjak melawan Wladimir Klitschko. Akibatnya 3 sabuk juara kelas berat tersebut harus dicopot. Padahal ia tinggal 1 sabuk kelas berat lagi untuk mendapat predikat sang juara tak terbantahkan, namun nasib berkata lain. Tiba-tiba pada akhir Desember tahun 2017, ia memposting di sosial medianya, yang menyatakan dia telah kembali. Para penggemar tinju pun langsung banyak yang menyambut berita tersebut, ada yang senang namun banyak juga yang meragukan, karena semenjak mengalami depresi tersebut, badan Tyson Fury semakin terlihat tambun. Namun Tyson Fury tidak peduli akan hal tersebut, ia tetap percaya diri dengan skill tinju yang ia miliki, bahkan dalam salah satu press conference, ia menyebut dirinya bukan atlet karena bentuk badannya itu. Akhirnya pada Juni tahun 2018, Tyson Fury kembali berlaga lagi setelah absen selama hampir 3 tahun dari tinju. Kali ini ia harus menghadapi petinju asal Albania, Sefer Seferi. Meski Tyson Fury dapat mengatasi petinju asal Albania tersebut, namun banyak penonton yang masih meragukan Tyson Fury, karena pada pertandingan itu terlihat perbedaan berat badan yang sangat signifikan dari kedua petinju. Ia pun dicemooh oleh seorang pemegang sabuk juara kelas berat versi WBC, Deontay Wilder. Menurutnya dengan badan seperti itu, Fury tidak akan bisa mengalahkannya. Tidak terima dikatai seperti itu, ia pun menantang Deontay Wilder untuk perebutan gelar juara. Deontay Wilder pada saat itu sudah menjalani 39 pertandingan dan belum pernah kalah satu kali pun dan sudah 3 tahun mempertahankan gelar juaranya. Sedangkan Tyson Fury sudah absen 3 tahun bertinju dan baru melakoni 2 pertandingan setelahnya dengan lawan yang tidak seberapa kuatnya. Pada saat itu banyak yang memprediksi bahwa Deontay Wilder lebih unggul daripada Tyson Fury. Akhirnya pada Desember tahun 2018, pertandingan ini terjadi. Bisa dibilang ini adalah salah satu pertandingan tinju terhebat yang pernah terjadi.
Kedua petarung saling unjuk kemampuan, saling bergantian menyerang dan dengan tensi yang cepat. Meski begitu Tyson Fury tetap memimpin laga hingga ronde ke-11. Namun pada ronde ke-12 Tyson Fury hampir saja kalah, ia terkena pukulan hook yang sangat keras hingga ia sampai jatuh tersungkur. Banyak yang mengira pertandingan sudah selesai, namun Tyson Fury dapat bangkit kembali untuk melanjutkan pertandingan hingga bel ronde terakhir berbunyi. Saking ketatnya, hasil pertandingan ini pun berakhir draw. Selepas pertandingan ini, banyak yang menyanjung bagaimana Tyson Fury bisa kembali lagi bertinju dengan skala level yang tinggi pasca mengalami gangguan kesehatan mental. Pada tahun 2019 ia pun merilis sebuah buku yang bercerita mengenai pengalaman ia terkena depresi dan bagaimana ia bisa bangkit dari hal tersebut. Selain itu, ia juga aktif menghadiri acara seminar mengenai permasalahan penyakit depresi. Pertandingan selanjutnya ia masih tetap menunjukkan gerakannya yang gesit meski berbadan gemuk, ia hanya butuh 2 ronde saja untuk menumbangkan Tom Squares, petinju asal Jerman. Masih penasaran, ia pun kembali menantang Deontay Wilder untuk pertandingan perebutan gelar kembali. Pertandingan kedua ini terjadi selang 2 tahun dari pertandingan yang pertama. Bisa dibilang pertandingan kedua melawan Deontay Wilder ini merupakan pertandingan dengan penghasilan terbesar Tyson Fury. Dari pertandingan ini ditaksir ia memperoleh sekitar $30 juta atau setara dengan 450 miliar rupiah pada saat itu. Pada pertandingan kedua ini, Fury sudah banyak belajar dari pertandingan pertama. Pada pertandingan kedua ini ia memakai strategi terus menekan Deontay Wilder, karena menurutnya Wilder hebat dalam serangannya, oleh karena itu Fury terus menekan untuk tidak memberi kesempatan Wilder untuk menyerang. Strategi itu pun berhasil, Fury berhasil merobohkan Deontay Wilder pada ronde ketiga. Serangan demi serangan terus dilancarkan, Wilder pun roboh lagi di ronde kelima. Melihat Wilder sudah tidak fokus lagi pada ronde ke-6, timnya pun melempar handuk putih kering sebagai tanda untuk menyerah. Dengan ini Tyson Fury berhasil merebut sabuk juara dunia versi WBC dari Deontay Wilder. Tidak terima pelatihnya melempar handuk putih, Deontay Wilder pun memecat pelatihnya tersebut, menurutnya ia masih bisa bertanding saat itu. Berganti pelatih pun sama saja, pada pertemuan ketiga di tahun 2021, Tyson Fury kembali merobohkan Deontay Wilder pada ronde ke-11. Karir Tyson Fury adalah contoh dari perjuangan dan keteguhan dalam dunia tinju, terutama mengingat perjalanannya yang penuh dengan tantangan pribadi. Meskipun ia mengalami pasang surut, dia tetap menjadi salah satu petinju terbaik dalam kelas berat dan memiliki pengaruh besar dalam dunia olahraga. Karir Fury masih terus berlanjut, dan ia akan tetap menjadi salah satu nama besar dalam dunia tinju. Setelah ini ia mengincar 3 sabuk juara kelas berat yang saat ini dipegang oleh Oleksandr Usyk, petinju asal Ukraina yang sampai saat ini juga belum terkalahkan. Pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan terbesar juga, karena salah satu yang menang akan mendapat predikat juara tak terbantahkan di kelas berat, karena berhasil mengoleksi 4 sabuk juara dunia. Pertandingan ini diperkirakan akan dijadwalkan pada bulan Desember 2023 mendatang. Tapi sebelum melawan Usyk, Fury mendapat tantangan dari petarung kelas berat MMA, yaitu Francis Ngannou. Pertarungan eksebisi tinju ini berlangsung pada tanggal 29 Oktober silam. Meski sempat terjatuh pada ronde ketiga, Fury tetap dapat memenangkan pertandingan dengan keputusan juri. Meskipun begitu banyak pihak menganggap kemenangan ini kontroversial. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar.